Manusia yang paling cerdas, manusia yang paling careng adalah manusia yang selalu mengingat mati dan selalu mempersiapkan diri untuk setelah mati. Udip lam dunyanyo, tubuh lam dunya, tapi hati kedih akhirat. Nya dia hebat. Ha. Panjan baru hati akhirat. Baru terbukti hati akhirat, tapi buat-buat lam dunyanyo bahagiakan untuk dunia mentau. Tetapi untuk akhirat. Makan pegah li Rasulullah. Urung yaudib lam dunia minta akhirat akan merempak doyang. Lagi yang kalih nutulih li Allah. Tapi urung yang minta dunia han merempak akhirat. Munyo gitanyo ta berangkat ji uhino tajak umedan pasti merempak langsa. Tapi munyo tajak langsa pu. Belum tu langsa tempat ke mandu yang merempak langsa. Munan si dia udib lam dunia nyo. Target untuk akhirat. Dunia pasti merempak. Lagi yang kau tulis, tetap nak lagi. Lalu yang kau tulis sikai, sikainya pasti merempak. Yang kau tulis sinalih, sinalihnya pasti merempak. Tapi yang ruah, buat tak putimah katanya, gadah tadi. Maka tun Rasulullah yang pernah tanya mandum. Baik menyesal di dalam dunianya. Menjadi pejuang bagi masa depan dirinya. Maka pegah li Allah dalam Al-Quran. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat lebih baik dan lebih kekal. Kan watet yang tak agama hana tak pejuh boleh. Kan watet yang kata udik agama hana tak ihli. Hana tak jib ihli. Bukan. Silakan minum. Silakan makan. Silakan bersenang-senang. Tapi jangan sampai bersenang-senang pada yang haram yang jika melihat petaka akhirat. Maka Nabi ini peringat ke danyo, dunyaka la taduru akhirataka. Duniamu silakan kamu perbaiki duniamu, tetapi jangan sampai jadi malapetaka bagi akhirat. Yang you jaga, maka you purno ilmenyo supaya dia katanya baik bak tahu dip dalam dunia merempak neraka, tapi bak tahu dip dalam dunia pun merempak syurga. Maka fun ilmu iman, yang kedua ilmu akhlak, yang kedua ilmu hali harum dan tata cara ibadah yang dalam fiqah. Bohino manusia gagal akhlak, eh bahagia udip.